بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kemarin sudah diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dan masih dalam keadaan hidup. Kisah beliau sudah cerita, sudah selesai. Tetapi Nabi SAW mengabarkan bahwa bakal akan datang Nabi Isa akan turun di atas bumi dan meninggal dunia di atas bumi ini. Hadis-hadis yang menerangkan itu banyak sekali, mutawatirah, hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir ini pasti hadisnya ada, karena diriwayatkan oleh kelompok besar, dari kelompok besar sampai kepada Nabi, yang tidak mungkin ada pendustaan, ada pemalsuan dalam hadis itu. Sehingga dinyatakan pasti hadisnya kalau mutawatir. Siapa yang mengingkari hadis yang mutawatir, berarti dikhawatirkan orang itu menjadi murtad dan kafir. Tapi kalau mengingkari ayat Quran, pasti kafir dah. Kalau hadis mutawatir, khawatir, bisa menjadi kafir dan murtad. Hadis-hadis itu diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, beliau bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, demi Tuhan, demi Allah, la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman adlam, bakal akan turun kepada kalian semuanya wahai umatku," kata Rasulullah, "Nabi Isa bin Maryam. Beliau akan menjadi hakim yang sangat adil. Fayukassirus salib wa yaktulul khinzir wa yadha'ul jizyah." Bakal nanti Nabi Isa mempunyai tugas bukan untuk menyebarkan agama baru, beliau memperkokoh dan memperkuat agama Rasulullah, syariat Rasulullah SAW. Agamanya sama Islam, tapi syariatnya syariat Nabi. Beliau tugasnya nanti akan menghancurkan semua salib-salib, enggak ada lagi orang Nasoro nanti. Kemudian beliau akan membunuh semua babi-babi, enggak ada lagi nanti daging oplosan, enggak ada. Insya Allah yang makan bakso aman nanti. Kalau sekarang mengkhawatirkan, karena itu hati-hati kalau beli bakso. Enggak ada lagi nanti dendeng celeng, enggak ada. Abon babi enggak ada, karena udah diberantas habis oleh Nabi Isa. Wa yadha'u jizyah, dan Nabi Isa tadi itu akan meletakkan jizyah. Artinya enggak ada lagi nanti yang membayar kepada umat Islam, kepada pemerintahan Islam. Kenapa? Karena sudah Islam semuanya. Enggak ada agama-agama yang lainnya sudah nanti. Semua Islam. Semua menjadi Islam. Enggak ada jizyah lagi. Wa yafidul mal. Perekonomian sangat maju. Enggak ada yang miskin. Semuanya kaya saat itu. Hatta la yakbalu ahad, sehingga tidak ada satupun orang menerima sedekah. Bingung cari orang, cari untuk menerima sedekah. Kalau sekarang kewalahan karena banyak yang minta sedekah. Tapi nanti di zaman itu enggak ada yang minta sedekah. Orang yang kaya ini bingung, zakat ini kasihkan siapa? Karena semuanya kaya raya.
hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha, sehingga nilai satu rokaat di saat itu lebih berharga daripada memiliki dunia seisinya. Jadi saking sulitnya orang tadi itu untuk berbuat sedekah, berbuat baik. Kenapa? Karena semuanya tadi itu orang-orang baik semuanya. Berlebihan semuanya tadi itu menjadi orang yang baik, bagus semuanya saat itu, sehingga nilai satu rokaat itu adalah sangat dibanggakan, lebih daripada memiliki dunia dan seisinya. Paham ini ya? Jadi nanti ternyata Islam itu betul-betul jaya, semuanya jadi orang soleh, semuanya jadi orang bagus-bagus. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Saya teruskan. Hadis yang berikutnya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian wahai umatku? Idza nazala Isa bin Maryam, jika turun Nabi Isa bin Maryam, fikum, turun di antara kamu, hidup di antara kamu. Cuma wa imamukum minkum, tapi yang menjadi imam adalah dari golongan kamu, bukan Nabi Isa. Nabi Isa jadi makmumnya. Nanti akan turun Nabi Isa di akhir zaman itu di kepemimpinan Imam Mahdi. Ketika ada di Baitul Maqdis akan melaksanakan sholat maghrib, Nabi Isa turun. Kemudian akhirnya orang-orang menyambut kedatangan Nabi Isa. Dan Nabi Isa diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tapi Nabi Isa menolak. Enggak, imamnya daripada umatnya Nabi Muhammad, yaitu Imam Mahdi. Dan Nabi Isa saat itu jadi makmum. Baik. Hadis yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq." Bakal terus ada sekelompok golongan umatku yang dia berperang membela agama Allah. Dhahirin ila yaumil qiyamah, jelas nampak sampai hari kiamat. Nanti saudara bakal terjadi di atas dunia ini sebelum turunnya Nabi Isa, sekelompok manusia yang dipimpin oleh Imam Mahdi yang membela agama Allah, yang mentaklukkan dunia semuanya dalam kepemimpinannya. Beliau menjadi khalifah, Imam Mahdi ini. Jadi seluruh dunia ini patuh dengan dia. Seluruh dunia akan patuh. Jadi mungkin presiden-presiden setiap dunia itu perwakilan daripada Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi memerintahkan, semua negara menerima. Semua akan menerima. Kemudian keluar nanti Dajjal. Besok akan kita ceritakan Dajjal itu siapa. Keluar Dajjal. Ini Dajjal akan mengkafirkan manusia semuanya. Orang mukmin saat itu betul-betul diteror, sampai akhirnya ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke hutan. Mereka betul-betul tertindas. Di tengah-tengah tertindas, dan saat itu tetap Mahdi, Imam Mahdi masih ada, turunlah Nabi Isa yang nantinya juga tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Begitulah umat Nabi Muhammad tetap membela agama ini sampai fayanzil Isa bin Maryam, akan turun Nabi Isa bin Maryam. Fayaqul amiruhum, maka berkata pemimpin mereka. Siapa? Pemimpin kaum muslimin saat itu menyatakan kepada Nabi Isa, ta'ala salli lana, ayolah imami sholat kami. Maka Nabi Isa menyatakan, fayaqulu la, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah hadihil ummah, sesungguhnya kamu itu
satu sama lain akan mengangkat pemimpin menjadi pemimpin yang memimpin umat ini, dan itu adalah kemuliaan daripada Allah kepada umat Muhammad. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, al-anbiya ikhwatul li'allat, para nabi ini saudara seayah. Kalau diikuti nasabnya kembali kepada saya, para anbiya banyak kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak, ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak terus menjadi para anbiya banyak. Kemudian demikian juga dari Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad. Sebelumnya itu terus begitu sampai kepada Nabi Nuh ngerucutnya. Hah? Para anbiya ini adalah saudara-saudara semuanya seayah. Ummatuhum satta, ibunya berbeda-beda. Ibunya berbeda, berbeda-beda. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Enggak ada bedanya, agama Islam mengajarkan tauhid. Oh, nabi itu mengajarkan menyembah berhala, nabi itu mengadakan penyembahan matahari, enggak ada. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wa inni awlan nas bi Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabi, dan sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah paling utamanya manusia mengenal Isa bin Maryam, karena Nabi Isa bin antara aku dengan Nabi Isa tidak ada rasul. Setelah Nabi Isa maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi Isa itu akhir para anbiya Bani Israel. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam menerangkan bahwa kamu akan melihat Nabi Isa. Kalau panjang umur sampai Nabi Isa, ya Anda berarti bisa ketemu nanti. Fa idza ra'aitumuhu, kalau kamu melihat Isa, fa'rifu, kenalilah sifat-sifatnya sekarang. Beliau adalah rajulun, seorang lelaki, marbu'un, body tubuhnya itu bukan bulat tapi mengkotak begitu, bagus, nah, gagah begitu. Kemudian ilal humrati wal bayab, kulitnya dari itu putih kemerah-merahan, ganteng, putih, bersih. Alaihi thauban mumassaran, pakai dua baju, dua kain. Bajunya itu dua kain. Yang warnanya tadi itu masbuh bil humrah. Terwarnai begitu. Jadi pakai buat baju warna merah, eh? Pakai baju warna merah. Tapi merahnya tidak merah terang gitu ya, agak kemerah-merahan begitu. Tapi bukan partai ini. Ka'anna ra'sahu yaktur wa illam yusibhu balal, kepalanya ini selalu basah Nabi Isa ini. Walaupun tidak kena air tapi selalu basah. Selalu basah gitu. Maka Nabi Isa nanti beliau akan menghancurkan dan memukul semua salib-salib. Beliau membunuh babi. Beliau tidak menarik pajak. Beliau mengajak manusia masuk Islam semuanya. Dan semua agama akan punah di atas bumi ini. Hanya Islam saja. Kemudian di saat itu, Dajjal akan terbunuh. Kemudian terjadi satu keanehan di bumi ini. Semua itu merasa aman di bumi ini.
yang asalnya khawatir ada peperangan, ada pertempuran, ada permusuhan, ada pemerkosaan, ada itu, ada ini, khawatir semuanya, terjadi aman, nggak ada curanmor, nggak ada pencurian hewan, nggak ada perampokan, aman semuanya. Saking amannya sampai unta dan macan akrab. Artinya unta, kambing pun nggak pernah khawatir diterkam sama macan. Demikian juga serigala, serigala, anak-anak kecil main dengan ular tidak takut. Selama 40 hari aman semuanya, tidak ada mengganggu. Hewan pun tidak mengganggu. Sampai beliau meninggal dunia dan kaum muslimin menyolati beliau, dan ada keterangan kuburan beliau nanti ada di samping Rasulullah di Madinah. Subhanallah. Dan ini bisyarah. Jadi itu akan terjadi peperangan terus ini ya. Yakthurul haraj, kata Rasulullah. Banyak terjadi pertempuran nanti sebelum kiamat itu. Pertempuran terus sampai, dan muslimin dalam keadaan kepepet. Sampai keluar Imam Mahdi, muslimin jaya. Terus keluar lagi Dajjal, itu terakhir dah, penghabisan. Keluar Dajjal. Di situ muslimin juga keteror. Nah. Kemudian setelah itu turun Nabi Isa. Mati Dajjal, enggak ada agama lain kecuali Islam. Enggak ada agama lain kecuali sampai Nabi Isa meninggal. Setelah itu terjadi lagi macam-macam. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang mengenal Allah, tidak ada lagi yang menyebut Allah. Dan disitulah terjadi kiamat nantinya. Karena itu semenjak at-tahat aman Quran, insya Allah dah kiamat sudah. Semenjak ada sholat, dah kiamat masih. Enggak ada yang menyebut nama Allah. La taqumu sa'ah hatta law yugalu fil ardi Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang menyebut-nyebut Allah di bumi ini. Enggak ada lagi. Nah, nanti akan kita terangkan bagaimana itu Dajjal besok. Dari cerita ini, dari keterangan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Isa hidup. Nabi Isa tidak mati. Kemarin sudah kita terangkan ya dari Babel. Bagaimana Babel sendiri sebenarnya meragukan tentang kematian Nabi Isa atau Yesus. Nah, yang kedua, bahwa Nabi Isa itu adalah mengajarkan Islam, akan terbukti nanti di akhir zaman. Tidak seperti yang dituduhkan bahwa Nabi Isa itu adalah menyatakan dirinya Tuhan atau dirinya anak Tuhan. Tidak. Tidak ada satupun dari Babel yang ada dari itu yang menyatakan bahwa sembahlah aku. Enggak ada. Tidak ada perintah. Tapi bagaimana ucapan Nabi Isa? Yesus dalam Babel menyatakan jangan menyembah kecuali Allah banyak sekali. Tapi tidak ada satupun ayat menyatakan sembahlah aku. Enggak ada. Ketiga, bahwa di akhir zaman ini sudah digambarkan oleh Nabi akan terjadi banyak pertempuran. Jangan kaget kalau ramai sekarang ini. Jangan kaget. Itu terus, dan itu sudah digambarkan Rasulullah akan terjadi. Saling membunuh umat Islam akan terjadi. Dan tahukah Anda inti pembunuhan tadi itu apa? Bukan untuk agama, ternyata untuk materi dunia. Kata Nabi, innila akhsha an tusyriku ba'di. Aku ini enggak khawatir kamu itu menjadi syirik lagi setelah aku. Nih, orang Wahabi harus ngerti ini. Kata Nabi, aku ini enggak khawatir kamu syirik setelah aku. Tapi yang aku khawatirkan antum sata alaikumud dunya fatanafasuha fayaktulu
ba'dukum rikhaba ba'din au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang aku khawatirkan dunia ini nanti menjadi rebutannya kamu. Akhirnya kamu satu sama lain saling membunuh. Ini yang digambarkan oleh Nabi. Jadi enggak, jangan kamu khawatir bahwa akan terjadi syirik bagi umat Muhammad. Enggak ada. Insya Allah masih tetap imannya umat Nabi Muhammad. Yang dikhawatirkan oleh Nabi, rebutan dunia. Anda kira yang ada di Suriah kah, yang ada di Libya kah saling perang itu untuk bela agama Allah? Enggak, Pak. Mereka orang berkepentingan dalam politik yang saling membunuh, kemudian mereka bertakbir Allahu Akbar, jedor umat Islam sendiri dibunuh. Paham ya? Kepentingannya kepentingan politik. Anda percaya enggak di Indonesia ini nanti sebentar lagi ada beberapa kroni-kroni tadi itu, ada beberapa orang-orang yang dia tadi itu ngomongnya jihad, Allahu Akbar, bela agama Allah, tapi ujung-ujungnya dia kepingin menguasai pemerintahan. Politik. Jadi bukan untuk membela agama Allah, tapi untuk kepentingan dunia, duniawi, untuk kepentingan politik. Dan itulah yang terjadi. Ya ini yang ditakutkan oleh Nabi, aku enggak khawatir umatku ini jadi syirik. Jangan khawatir, enggak ada syirik, siapa yang syirik? Yang hadir haul itu bukan syirik. Yang maulid itu bukan syirik. Yang ziarah kubur itu bukan syirik. Yang khataman Quran ini bukan syirik. Aku enggak khawatir umatku ini syirik. Tapi yang aku khawatirkan, dunia ini jadi rebutannya kamu nanti. Kamu bersaing di sini sampai saling membunuh di antara kamu. Dan itulah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi, saudara. Nah, karena itu kita harus hati-hati, jangan terprovokasi. Hiduplah dengan tenang, hiduplah dengan bagus. Anda lihat bagaimana kita diatur oleh salaf kita, nikmah acara yang seperti ini. Kita baca Quran bersama, kita zikir bersama, kita iktikaf bersama, kita hidupkan Ramadan bersama, kita berdoa bersama, kita kumpul karena Allah bersama, kita bersolawat bersama, kita kenang para anbiya, kita ceritakan orang-orang soleh bersama. Nikmah, saudara. Nikmah, apalagi yang dicari, saudara? Apalagi yang dicari? Mana di sini penyembahan selain Allah? Mana di sini persekutuan kepada selain Allah? Mana di sini kesyirikan dari itu, mana? Yang kita baca tadi doa, yang tadi solawat kepada Nabi, semuanya, zikir, Al-Quran, semuanya, mana? Tapi bagaimana? Karena untuk kepentingan duniawi, hanya kekuasaan, hanya ambisi, maka mereka sengaja membunuh. Takbir lagi, dor, Allahu Akbar. Ajib, yang ada bunuh Muslim. Gak ada perlunya. Nanti datang kuburan, dibomi kuburan, cedor, supaya gak syirik orang Islam. Ajib. Karena itu hati-hati. Hah? Ini semuanya kita harus jaga daerah kita masing-masing. Nah, jangan sampai kita terprovokasi dengan orang yang model demikian. Ketahuilah, itu sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Terus berpegang teguh dengan ajaran ini. Jangan kita tergeser, jangan kita menjadi orang yang berubah-berubah terpengaruh. Itu perjuangan membela agama Allah yang mana? Ajak yang selain Islam untuk masuk Islam. Ajak yang enggak sholat untuk sholat. Ajari yang bisa baca Quran untuk bisa baca Al-Quran. Ajak itu umat Islam yang bermaksiat untuk tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah saling membunuh, enggak usah saling mensyirikkan, enggak usah mengkafirkan. Kok kita yang dikafirkan, saudara? Dengarkan baik-baik. Itu zaman dahulu sudah ada. Dan itu memang lewat, semuanya lewat politik. Jangan kita sekarang, jangan kita. Mulai zaman dahulu, saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dikafirkan oleh Khawarij. Bahkan di setiap khutbah Jum'ah,
itu ada pengkafiran dan pelaknatan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib selama 80 tahun. Sehingga orang-orang ini enggak mengenal siapa Ali bin Abi Thalib kecuali orang yang jahat. Dan mereka seperti berkeyakinan bahwa termasuk daripada khutbah itu harus melaknat Ali bin Abi Thalib. Yang kita radhiyallahu anhu setiap saatnya itu dilaknat dulu. Dikafirkan itu dulu. Paham nih ya? Kemudian waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin saat itu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz akan meniadakan pelaknatan ini. Tapi tidak bisa ekstrim, karena orang-orang sudah di mana-mana melakukan itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu itu pakai cara, pakai metode untuk menyadarkan orang-orang supaya meninggalkan pelaknatan kepada Sayyidina Ali dalam khutbah tadi. Dipanggil satu orang Nasrani, orang Kristen. Ini. Kau tak kasih hadiah. Iya. Nanti waktu tengah-tengah saya khutbah Jum'ah, kamu berdiri sambil menyatakan, "Wahai Amirul Mukminin, aku punya anak laki, seneng dengan anak kamu perempuan, aku pinang anak kamu untuk menjadi istrinya anakku." Dengan suara yang lantang, yang keras. Pasti nanti aku akan menjawab, "Enggak bisa. Tidak boleh anak kamu yang tidak muslim kawin dengan seorang yang muslimah." Kenapa? Karena orang muslim itu, orang yang tidak muslim tadi itu adalah tidak diridhoi oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Tidak boleh kawin dengan orang yang direstui agamanya oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Paham nih ya? Nanti kamu jawab, "Loh, kenapa yang kamu laknat, yang kamu kutuk itu, yang kamu doakan setiap saatnya jauh dari rahmat Allah, yaitu Ali bin Abi Thalib, kok diambil menantu sama Nabi Muhammad?" Paham nih ya? Kan berarti tidak beres nabinya. Sama aja kan, kalau anak saya tidak dapat rahmat Allah, kenapa tidak boleh kawin dengan anak Anda? Sedangkan Ali bin Abi Thalib tidak mendapatkan rahmat Allah karena dilaknat, dikutuk, dikawinkan sama putrinya Nabi sendiri. Sudah, itu tugasnya kamu, tak kasih hadiah sekian. Paham nih ya? Ini untuk menyadarkan. Akhirnya, orang tadi itu begitu. Waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ceramah, dia menyatakan, "Wahai pemimpin kaum muslimin, anak saya laki senang dengan anak perempuan. Anak pinang anak kamu ya, untuk menjadi istri anak saya." Orang heboh di masjid. Kata Sayyidina Umar, tenang. Dijawab, "Enggak boleh ya. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Enggak boleh ngawinkan orang musyrik dengan orang mukmin. Loh, kenapa? Ya karena orang kafir itu tidak dapat rahmat Allah, dilaknat oleh Allah. Sedangkan orang mukmin adalah orang dirahmat, orang mukminah dirahmati oleh Allah. Lah kalau gitu, yang kamu laknat setiap Jumat Ali bin Abi Thalib, kok dikawinkan sama Nabi kepada putrinya? Diam semuanya. Akhir, "Mulai sekarang saya putuskan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz." Ini jadi triknya dia. "Mulai sekarang saya putuskan, tidak boleh lagi ada pelaknatan terhadap Ali bin Abi Thalib." Dan tempat pelaknatan tadi itu diganti dengan membawa ayat, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Paham ya? Ah, di situ tuh di akhir Jumat itu, "Allahumma al'an Ali bin Abi Thalib, Allahumma." Itu mendoakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dulu itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang menghapus. Jadi jangan Anda bingung, "Lah ya kok mereka tuh mensyirik-syirikkan, mengkafir-kafirkan." Waduh, indah. Dulu itu bukan kita nih kafirkan, Sayyidina Ali dikafirkan. Ojo bingung kok.
Enggak ada sabab, enggak ada apa-apa, langsung menuduh, langsung mengkafirkan. Loh, apakah orang-orang yang mengkafirkan dulu kepada sini Ali bin Abi Thalib itu orang biasa-biasa, ulama, Pak, ahli, apal-apal Quran semuanya mereka? Yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini Abdurrahman bin Muljam, itu ahli Qiyamul Lail dan apal Quran. Jangan kaget. Karena itu, kita enggak akan bahas itu. Anda harus bijak, Anda harus menjadi orang sadar. Aturan yang ada ini adalah aturan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Cara yang ada tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Jangan terprovokasi dengan orang-orang yang intinya adalah mengkafirkan orang Islam, mensyirikkan orang Islam, menghasut orang Islam, membunuh bahkan orang Islam karena untuk membela tauhid. Karena itu semuanya adalah hanya bentuk kebencian. Hanya bentuk kebencian. Itu terjadi dan ini sudah terjadi di zaman sekarang. Terus ini akan berlanjut, saudara, sampai akhirnya keluar Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu yang akan menyatukan umat ini, dan beliau akan menjadi pemimpin yang menjadi pemimpin dunia umat Islam. Mudah-mudahan tetap kita dijadikan orang ahli sunnah wal jamaah, orang yang diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-'ayn ar-rahima tudawi kull ma bi min amrad saqima ala yalla bi nadra